Ratusan ojek online Kota Serang mendeklarasikan diri mendukung calon wali Kota Serang Ratu Ria Mariana di Pilkada Kota Serang. Dukungan diberikan pengemudi ojek online untuk Ratu Ria Mariana karena mereka yang kesehariannya berkendara ingin adanya bantuan BPJS dari pemerintah melalui penerima bantuan iuran jaminan kesehatan gratis. Pengemudi ojek online juga berharap kepada Ratu Ria Mariana adanya bantuan modal usaha termasuk penurunan biaya aplikasi ojek online yang kini besarannya di atas 20%. Dan itu menurut mereka sangat membebani pendapatan mereka sebagai pengemudi ojek online. Kami ojol banyak kendala. Yang satu, potongan harga dari aplikasi itu sudah melampaui batas. Yang semula perjanjian 20% itu melebihi 20%. Kita berharap ada bantuan yang disampaikan tadi BPJS, baik BPJS kesehatan maupun ketenaga kerja. Yang ketiga, kami mohon bantuan UMKM. Calon Wali Kota Serang Ratu Ria Mariana sudah menyiapkan program bantuan BPJS, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan gratis untuk pengemudi ojek online, termasuk program bantuan modal usaha melalui lembaga keuangan mikro yang di dalamnya untuk pengemudi ojek online. Terkait dengan penurunan tarif aplikasi ojek online, pihaknya akan duduk bersama dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan. Terkait dari segi kesehatan mengenai BPJS PBI itu sudah merupakan program dari Ratu Bakti dan Airin Ade, yang dimana nanti kita bisa duduk menjadi solidaritas di mana masing-masing pemerintah provinsi dan Kota Serang mengkaji beberapa kajian di mana nanti biaya untuk BPJS PBI itu kita bisa gulirkan dan bisa merata di seluruh Kota Serang. Selain dukungan untuk Ratu Ria Mariana, pengemudi ojek online Kota Serang juga mendukung calon Gubernur Banten Airin Rahmidiani. Tim Liputan Banten TV dari Serang memberitakan.